Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Ini berkenaan dengan tentang PCR atau rapid test ya. Karena ramai teman-teman kita ini yang menanyakan tentang PCR atau rapid test ya. Apalagi teman-teman yang ada di luar negeri. Kalau kita ingin balik ke Indonesia, apakah rapid test atau PCR? Atau rapid test PCR ini tak perlu langsung balik saja. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang PCR atau rapid test ini, yang mana nanti pada akhir video saya akan tampilkan PCR atau rapid test secara rinci dari bidang medis ya. Karena saya bukan bidang medis, jadi saya akan tampilkan berkenaan dengan medis itu pada akhir video. Tetapi pada awal video ini saya akan tampilkan apa yang perlu kita ketahui tentang PCR ini. Jadi ini tentang rapid test atau PCR ya. Rapid test dengan PCR adalah sesuatu yang sangat beda. Kalau kita balik kampung, yang diperlukan adalah tes PCR, bukan rapid test. Jadi ramai orang yang mengira bahwa rapid test dengan tes PCR ini sama, karena sama-sama mendiagnosis atau sama-sama tahu positif atau negatif COVID-19. Padahal tidak ya. Rapid test itu hanya screening atau penyaringan awal. Maka setelah itu akan diadakan pemeriksaan swab yang namanya PCR tadi. Jadi kalau kita lihat daripada jenis sampel yang diambil, rapid test ini diambil sampelnya melalui darah kita, sedangkan nanti tes PCR itu yang diambil adalah lendir kita, lendir yang ada di mulut atau yang ada di hidung kita. Jadi ini pemeriksaannya sangat beda ya. Kalau rapid test darah kita akan diambil, kalau PCR tadi lendir kita. Jadi dari segi jenis sampel pun dah nampak beda ya, tidak sama. Sedangkan dari segi cara kerja, rapid test akan memeriksa IgG dan IgM yang ada di dalam darah kita. Apa itu IgG dan IgM? Yaitunya sejenis antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita saat kita mengalami infeksi virus. Jadi jika seseorang atau kita ini yang terinfeksi virus, maka yang IgG dan IgM tadi itu akan semakin bertambah. Jadi kalau IgG dan IgM tadi semakin bertambah, maka kita akan dinyatakan positif ada infeksi ya. Ingat ya, itu hanya infeksi dan itu belum diagnosis COVID-19. Jadi kita yang mengadakan rapid test yang hasilnya positif, maka akan diadakan pemeriksaan lanjutan dalam bentuk swab tadi, yaitunya pemeriksaan sampel lendir yang ada di mulut kita dan di hidung kita. Jadi sampel lendir yang diambil dari mulut dan hidung kita tadi itu digunakan dengan metode swab, itunya memasukkan cotton bud itu dalam hidung kita atau dalam mulut kita, dan setelah itu akan diperiksa dengan metode PCR. Nah, di sinilah kita katakan adalah metode PCR atau surat PCR atau tes PCR. Kalau kita lihat secara bahasa Inggris, PCR itu adalah polymer chain reaction. Maaf kalau saya salah sebutnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa rapid test dengan tes PCR itu adalah sangat beda ya. Rapid test hanya memeriksa atau menyaring awal, sedangkan nanti orang yang sudah positif infeksi pada rapid test akan diadakan tes lagi, tes lanjutan dengan sampel lendir di mulut dan di hidung dengan metode swab tadi, dan nanti hasil lendir yang diambil tadi akan diperiksa secara PCR. Sedangkan kalau kita lihat daripada segi waktu, rapid test ini sangat cepat ya, dalam 10 hingga 15 menit selesai. Sedangkan untuk tes PCR ini memerlukan beberapa hari, sampai 2 atau 3 hari, bahkan ada yang saya dengar 5 hari ya. Tapi rata-rata untuk tes PCR ini selesai dalam 2 atau 3 hari. Jadi dari keterangan ini kita bisa menilai apa kelebihan dan kekurangan rapid test dan tes PCR ini. Kalau rapid test ini dia hanya bisa menyaring awal saja yang terinfeksi ya. Tapi kalau tes PCR bisa mendiagnosis atau melihat siapa yang positif COVID-19. Jadi di sini kita perlu tahu kenapa penerbangan atau bagi yang balik ke luar negeri atau bagi yang balik ke Malaysia, di mana-mana memang perlu tes PCR. Karena tes PCR itu adalah yang menentukan seseorang itu positif atau negatif COVID-19. Sedangkan rapid test tadi hanya positif untuk secara infeksi ya, baru infeksi. Dan untuk harga, berdasarkan apa yang saya baca, rapid test ini dalam 300, 400, bahkan ada yang 600 ribu.
Sedangkan tes PCR itu lebih kurang 2 juta, bahkan ada yang 2.500.000 ya. Kenapa mahal? Karena banyak prosesnya, nanti diambil daripada hidung kita atau di mulut kita nanti. Setelah itu diadakan lagi tes PCR melalui lab yang telah disediakan. Jadi dari keterangan yang singkat ini kita bisa faham bahwa rapid test dan tes PCR itu adalah sesuatu yang beda ya. Jangan disamakan. Kenapa perlu tes PCR? Karena PCR adalah lebih tahu diagnosisnya positif atau negatif. Sedangkan rapid test itu hanya tahu positif pada peringkat penyaringan awal. Kalau positif nanti perlu lagi tes PCR. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.